Halo, ketemu lagi dengan aku dari Omega Motor. Hari ini saya mau coba menawarkan lagi mobil yang ada di Omega Motor. Untuk mobil pertama yang mau saya tawarkan adalah Honda Brio tipe RS Matic tahun 2021 dengan kilometer baru jalan di 19 ribuan aja. Untuk eksterior mobil Honda Brio ini masih terbilangnya sangat bagus, mulus. Kalau di Omega Motor, mobil udah pasti bukan bekas tabrakan, bukan bekas banjir, dan kilometernya juga masih asli. Kita bisa lihat tampilan dari luarnya, karena ini tipenya tipe yang RS, jadi perbedaannya ada, bisa kita lihat di foglamp-nya, udah ada covernya, dan yang paling kelihatan velgnya juga. Untuk kondisi bannya sendiri ini masih bagus, masih ori, masih bawaannya. Untuk velgnya sendiri ini pakai ring 15 ya. Oke, sekarang kita ada di belakang mobil Honda Brio RS tahun 2021. Untuk bagasinya, untuk tipe yang ini sekarang udah sedikit agak luas ya dibanding yang sebelumnya. Kita bisa lihat bagasinya udah luas, dan untuk kelengkapannya pun lengkap. Kemudian ini juga udah ada dilengkapi dengan kamera mundur. Sekarang saya ada di dalam kabin Honda Brio 2021. Untuk kilometernya ini bisa kelihatan ya, kilometernya baru jalan di 19.000. Untuk kondisi interiornya ini cukup terawat, saya bilang rapi untuk kondisinya. Bisa dilihat juga dari joknya terawat juga. Dia udah di cover dengan balutan warnanya hitam dan coklat putih ya. Untuk yang tipe yang RS, ini AC-nya udah digital. Yang ngebedainnya dengan tipe yang Satya tuh karena dia udah digital untuk tombol AC-nya. Ditambah udah ada juga kontrol di setirnya. Kalau untuk kunci masih sama. Untuk tipe yang RS masih belum start stop engine. Dan untuk elektrikal yang ada di mobil ini semuanya masih berfungsi dengan baik, masih oke. Oke, untuk mobil yang kedua yang mau saya review adalah mobil Mazda 2 dengan tipe yang R tahun 2018 dengan kilometer ini baru jalan sekitar di 11 ribuan aja. Untuk mobil yang Mazda 2 ini kebetulan ini baru masuk banget ya bulan ini, di bulan Desember. Kelebihannya untuk Mazda 2 ini, pertama dia warnanya cukup terang, merah. Karena untuk Mazda sendiri, untuk warna merah itu memang harganya lebih bagus. Untuk tipenya sendiri ini udah facelift ya untuk depannya, untuk grillnya karena dia tahun 2018. Untuk velg dari Mazda 2 yang tipe R itu bentuknya seperti ini. Untuk kondisi bannya sendiri ini masih oke ya. Sekarang saya ada di belakang mobil Mazda 2 tipe R ya tahun 2018. Ini untuk bagasinya untuk Mazda ini cukup luas juga. Kelengkapannya pun lengkap, ban serep belum turun, kunci-kunci semua, kunci roda semua ada. Untuk ini pun udah ada tambahan ya, untuk kamera mundurnya udah ada. Sekarang saya ada di dalam kabin mobil Mazda 2. Untuk kondisi kabinnya sendiri ini terbilangnya terawat banget ya. Kilometer bisa kita lihat di 11 ribuan. Untuk Mazda 2 ini kebetulan udah start stop engine. Terus untuk navigasinya ada di samping sini deket rem tangan, dan udah ada kontrol juga di setirnya. Untuk kondisinya sendiri dashboard masih bagus, nggak ada cacat sedikit pun, dan untuk joknya pun masih bersih, mulus, nggak ada cacat sedikit pun. Kondisinya bisa dibilang 90%. Dan untuk elektrikal dari mobil ini pun masih oke, belum ada yang rusak sedikit pun, semuanya jalan. Kalau beli di Omega Motor itu kan udah pasti kita kasih satu kali tune up,
Terus kita ada garansi dan udah pasti bukan bekas tabrakan, bekas banjir dan kilometernya pun asli. Untuk yang berminat dengan mobil yang tadi saya tawarkan bisa hubungi saya di nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan untuk yang mau langsung datang ke showroom kami bisa datang langsung ke Jalan Lengkong Besar nomor 78 Bandung. Jangan lupa juga follow Instagram kami di omegamotor78 atau kunjungi juga website kami di omegamobil.com. Terima kasih.